kabarmu di rumah sana? Luar biasa ya. Kamu berharap semua walaupun ada di rumah tetap dalam kondisi yang sehat. Demikian pula dengan Kak Bob di sini. Kak Bob tapping di dalam rumah sendiri ya. Tidak seperti biasanya karena memang di saat PPKM ini kita harus selalu ada di rumah saja. Oke, tapi tidak mengurangi sukacita yang harus kita bawa di rumah kita masing-masing. Yuk, Kak Bob ingin semua yang menyaksikan video ini semua bersukacita di dalam rumah Tuhan ya, di rumah masing-masing ya. Jangan bilang kalau di rumah sendiri tidak ada Tuhan. Yuk kita ajak bersukacita supaya Tuhan ada di dalam rumahmu dengan pujian-pujian dan penyembahan yang akan kita nyanyikan. Yuk kita bernyanyi bersama dengan hati yang selalu gembira. Yuk kita nyanyikan hati yang gembira. Kak Dinda mengiringi musik. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, hati yang gembira Tuhan senang. Bagus, ada deh. Jadi kita selalu punya hati yang selalu gembira. Supaya apa? Supaya dengan hati yang gembira kita bisa membagi hati kita yang penuh kegembiraan itu kepada orang lain. Kasih itu harus dibagi. Kasih yang kita miliki, hati yang selalu gembira, harus kita bagi kepada orang lain supaya kita semua bergembira ya. Dan imun tubuh kita akan naik kalau kita bergembira. Oke, kita bagi kasih kita untuk orang lain yuk. Dengan nyanyikan lagu KASIH. KASIH, 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 kasih itu. Kasih itu sabar, tidak mudah marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sekali lagi ya, KASIH. KASIH, 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 kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak mudah marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Oke, kita akan bersatu dalam doa untuk memulai ibadah ini dengan firman Tuhan yang akan kita dengarkan dari Kak Nani. Yo, sama-sama sebelum kita berdoa, kita berjanji pada Tuhan untuk
membawa kasih kita kepada sekeliling kita. Kasih itu sabar, tidak mudah marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sekali lagi, kasih itu sabar, tidak mudah marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Yuk kita berdoa adik-adik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami boleh tetap beribadah. Walaupun dalam situasi PPKM, kami boleh tetap di rumah saja. Kami boleh menikmati ibadah di pada minggu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang boleh kami nyanyikan merupakan pujian yang boleh harum di matamu. Kami juga ingin mendengarkan firmanmu Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami, agar kami boleh merenungkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Kak Nani. Kami serahkan Tuhan semua dalam tanganmu, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya ampun, kenapa sih nilai ulanganku bisa jelek? Padahal aku udah belajar mati-matian. Gimana ya? Aku jadi sedih. Teng-teng-teng-teng-teng. Yuhu, halo Nita. Kamu kan yang nilai ulangannya jelek. Kamu pasti gak belajar ya? Kok kamu gitu sih Ani? Aku udah belajar semalam-malaman, tapi soalnya emang susah, jadinya aku dapat nilai jelek. Ah, bohong. Kamu pasti gak belajar. Kamu cuma pura-pura belajar kan, biar dilihat mama sama papamu. Enggak, aku udah belajar dengan sungguh-sungguh. Ah, bohong. Enggak. Bohong. Enggak. Stop, stop, stop. Nita sama Ani kok berkelahi? Ada apa ini? Coba ceritakan ke kakak. Ini loh kak. Kenapa? Si Ani, dia ngejek-ngejek aku. Gara-gara nilai aku jelek, dia bilang aku gak belajar. Padahal aku udah belajar seharian, semalam-malaman juga, tapi nilaiku tetap jelek. Oh, itu jadi masalahnya. Ani tidak boleh ngejek sama Nita. Justru Ani harus membantu Nita supaya Nita bisa mendapatkan nilai yang bagus. Dan Nita juga harus belajar yang bagus, yang baik. Nanti bulan semester depan Nita bisa mendapatkan nilai yang bagus. Ya, nah, Ani dan Nita harus saling mengampuni, tidak boleh mengejek, tidak boleh saling berantem, ya. Nah, seperti juga dengan cerita Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan. Nah, pagi ini Nita dan Ani mau mendengarkan firman Tuhan kan? Siap, Kak. Iya, oke. Kalau gitu Ani dan Nita dengarkan firman Tuhan yang akan kakak sampaikan ya. Tadi Ani sama Nita berantem, gak boleh, harus saling mengasihi, harus saling mengampuni. Ya kalau ada teman yang bersalah. Seperti dalam firman Tuhan Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 ya. Di situ menceritakan tentang seorang perempuan yang berbuat salah. Nah, perempuan ini melakukan kesalahan dan orang-orang di sekitar situ harus dihukum itu orang perempuan itu dan orang-orang situ harus dihukum. Orang perempuan ini karena dia melakukan kejahatan. Nah, di situ ada Tuhan Yesus, murid-muridnya juga ada dan orang-orang banyak ada di situ. Nah, orang-orang bilang, "Tuhan, ini orang perempuan ini melakukan kesalahan. Apakah tidak dihukum?" Ya.
Lalu Tuhan dalam nanti adik-adik bisa baca ya dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai ayat yang 11. Nah, siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, yang tidak pernah melakukan kesalahan? Silakan lemparin batu. Perempuan tadi dengan tunduk kepala dia diam saja. Suatu saat, loh, tidak ada seorang pun yang menghukum dia. Padahal pada zaman dulu kalau ada orang yang berbuat salah, dia harus dilempari batu. Tapi setelah perempuan ini melihat sekelilingnya, tidak ada yang melempari batu. Dan Yesus pun tidak melempari batu. Nah, intinya apa adik-adik? Intinya apa Nita dan Ani? Apa kak? Bahwa kita harus saling mengampuni. Seperti Tuhan Yesus juga mengampuni kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menembus dosa kita. Sebetulnya kakak Nita dan Ani yang harus dihukum karena sering melakukan kesalahan. Ya? Jadi Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, Nita dan Ani harus saling mengampuni, ya. Tidak malah berantem. Ani nolong Nita supaya belajar dengan baik, ya. Dan teman-teman, iya, dan teman-teman juga harus ditolong kalau ada yang merasa tidak bisa belajar. Nah, cerita ini bagaimana Tuhan harus kita diajarkan Tuhan untuk mengampuni orang yang bersalah. Mungkin adik-adik juga pernah melakukan kesalahan. Mungkin teman adik-adik pernah melakukan kesalahan. Ya, bisa enggak kita mengampuni? Ayo, seperti Ani, bisa mengampuni Nita? Bisa, Kak. Nah, kita diajarkan, adik-adik diajarkan melalui firman Tuhan untuk bisa mengampuni. Ya, teman kita yang bersalah, teman kita yang melakukan kesalahan harus bisa mengampuni. Ya, Tuhan itu luar biasa. Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ya, jadi Tuhan itu menanggung dosa kita. Tuhan mau ya memberi pengampunan kepada kita. Bagaimana Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Ya, Ani dan Nita udah tahu intinya bagaimana ceritanya tadi yang kakak sampaikan? Paham, Kak. Udah paham aku ya? Salah. Iya. Jadi Nita, Ani harus saling mengampuni satu dengan yang lain. Oke? Iya, Kak. Nah, oleh sebab itu pada hari ini, pada pagi hari ini, ayo kita mau berdoa. Berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa apa itu, Kak, Ani dan Nita? Kak, aku mau minta maaf dulu sama Nita. Oh iya betul. Ani dan Nita, ayo Ani minta maaf sama Nita. Ya? Nita, maafkan aku ya. Aku tadi udah ngejek kamu. Harusnya aku bantuin kamu. Iya, gak apa-apa. Aku udah mengampuni kamu kok. Aduh, betapa senangnya kalau anak-anak Tuhan saling mengampuni satu dengan yang lain. Begitu juga Tuhan Yesus senang melihat Nita dan Ani dan melihat adik-adik saling mengampuni. Oke, kita mau berdoa ya Nita dan Ani. Oke. Berdoa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yuk Ani dan Nita, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, habis itu nanti kakak yang doa terakhir. Yuk, 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena enganlah kami masukkan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang berjahat.
anak engkau lah punya kerajaan surga dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengampuni kami, Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami. Karena Engkau yang selalu memberikan kami sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini. Karena kami sudah Engkau ajarkan untuk kami bisa mengampuni satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Biarlah kasih-Mu itu selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak. Dadah. Sama-sama. Dadah. Sampai ketemu lagi. Thank you.